Sejumlah sopir ojek diduga diserang oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan. 3 orang tewas dengan luka tembak dan senjata tajam. Kelompok kriminal bersenjata menyerang pangkalan ojek di distrik Oksebang pada Senin sore. Saat kejadian, ada 6 sopir ojek yang tengah menunggu penumpang. Hanya 3 sopir ojek yang berhasil menyelamatkan diri dari serangan kelompok bersenjata. Ada yang pegang ikat pinggang, ada yang pegang kaki, ada yang pegang lengan sini, saya pegang lengan sini, Bapak ya.